Sejak kapan usaha Bapak ini didirikan? 2021. 2021 ya. 2021. Di mana? Apa usaha peternakan Bapak ini didirikan oleh Bapak sendiri atau usaha bersama atau kongsi? Usaha sendiri. Usaha sendiri. Apa tamatan pendidikan terakhir Bapak? D. Budidaya peternakan ayam ras induk. Pekerjaan tak sebelumnya. Petani. Petani. Kenapa Bapak lebih memilih ayam ras sebagai jenis ayam yang diternakkan dibandingkan ayam-ayam yang lain? Cepat produksinya lebih cepat berhasil. Cepat berhasil. Iya. Dari mana Bapak mendapat anakan ayam tersebut? Enggak. Sekarang masuk bagian produksi. Yang pertama, dari pukul berapa sampai pukul berapa usaha Bapak ini beroperasi? Mulai jam 7 sampai jam 5. Ya. Berapa modal awal investasi tak dalam usaha peternakan ini? 50 juta. 50 juta. Ya, selanjutnya, berapa luas lahan yang Bapak gunakan? 4x12. Berapa kali dalam sehari ayamnya Bapak diberikan pakan? 2 kali. 2 kali? Jam makan pertama jam berapa? Jam 7 sampai jam 3. Seperti apa yang Bapak berikan? Jagung, konsentrat, dedak. Konsentrat. Yang selanjutnya apa saja peralatan yang Bapak gunakan dalam usaha peternakan ini? Alat-alat apa saja yang Bapak gunakan? Mesin penggiling sama itu mesin penggiling. Kan pencatatan umur ayam? Iya. Ada? Ada. Yang seperti bagaimana ya? Maksudnya datanya begitu? Iya. Menurut Bapak, apa yang menjadi kelebihan ayam yang Bapak ternak? Menurut kita, apa kelebihannya ayam yang kita rawat? Lalu, produksinya? Sudah produksinya. Telurnya lakukan? Perusahaan telurnya? Distribusi telurnya? Jalan-jalan. Ada yang menetap bos toh, diambil hari-hari gitu. Ya, selanjutnya, apa yang menjadi kendala Bapak dalam menjalankan usaha ternak ayam ini? Bisa kalau mahal jagung, baru murah telur. Kalau mahal jagung? Nah, murah telur. Nah, itu kendalanya. Selanjutnya, apa penyakit yang biasa menyerang ayam Bapak? Lumpuh, merah hijau, kolera. Kapur, ya kolera. Lumpuh, kolera. Iya. Saya merah hijau. Yang selanjutnya, bagaimana cara Bapak mengatasi penyakit yang menyerang ayam? Dengan khusus obatnya itu. Ya, obat khususnya. Iya. Ini klasifikasi obatnya kayak bagaimana misalnya nama obat kita kalau Chlordine. Chlordine kalau kolera. Iya, Chlordine. Permisi.
kok lumpuh? Termisi. Termisi. Iya. Baik, selanjutnya bagian pemasaran. Ya, di sini yang pertama bagaimana cara Bapak memasarkan atau menjual telur Bapak? Kan ada yang khusus booster, dia nelpon saya diantarkan ke kereta ini. Ada memang yang? Iya, ada. Dia. Ada memang siap ambil. Selanjutnya, kenapa Bapak menjual ke agen tidak langsung daripada ke pasar? Kalau beli karena langsung ini dari Korea begitu. Ya, langsung jemput di saya sini. Ada ke pasar lagi. Berapa harga telur perak yang biasa Bapak anu? Sekarang kan cuma telur harga 35 sekarang. 35 seturak? Iya, seturak ini. Seturak. Bagian yang terakhir, bagian keuangan. Apakah selama Bapak menjalankan usaha ini, Bapak menerapkan pencatatan transaksi-transaksi keuangan atau biasa ke membuat laporan keuangan tentang usahanya Bapak ini? Biasa bikin atau? Iya, bikin. Bikin? Iya. Selanjutnya, kenapa Bapak tidak menerapkan pencatatan? Yang selanjutnya, yang terakhir, berapa keuntungan yang bisa Bapak ambil dalam usaha ini? Banyak itu. Iya. Sekarang 10, 12, 11, ini kembaratan dari harga telur saja itu. Kalau naik telur ya tinggi-tinggi lagi penghasilannya. Kalau mahal ya jalan begini murah telur. Sekarang 8, 9 begitu per bulannya. Ya, itu saja. Terima kasih, Pak. Iya.